Bisa diceritakan Mas, kronologinya itu seperti apa Mas ya? Waktu Mas mengalami begal itu Mas? Sebelumnya saya dari depo agen Sari Roti Rawalumbu, daerah Jalan Raja Sarangan menuju arah Kampung Asem, Mustika Jaya, mau nganter roti online. Dari roti itu jam 4:30 itu kejadian di TKP-nya itu. Saat posisi saya dipepet motor 2-3 motor lah, oleh 6 orang itu dibegal langsung. Salah satunya bawa sajam, celurit, dan mengenai tangan saya yang tunjuk sebelah kanan gitu Mas ya. Dari pelaku ini berapa orang Mas? 6 orang. Nah, si pelaku itu memang mengincar jari emas atau bagaimana tuh Mas? Mengincar motor MX 155 itu. Jadi mereka itu kronologi mau merampasnya itu seperti apa sih Mas? Mau merampas motor itu kan katanya benar dipepet gitu Mas ya? Oh, dipepet terus dia menendang motor saya jatuh. Dan akhirnya saya duel dengan hampir 2 orang. Oh itu dulu langsung yang bawa celurit itu nebasin ke tangan saya itu ke, dan saya pun juga kerasa kalau itu udah ketebas tangan saya. Oh belum kerasa waktu itu? Nggak kerasa. Saya fokus mengamankan motor teman saya itu yang NMAX itu. Oke. Itu katanya Mas sempat teriak-teriak gitu Mas. Ya, itu posisinya gimana? Itu saya sempat teriak-teriak karena mau membela diri dan saya salahnya juga tidak teriak minta tolong gitu karena posisi saya bingung, panik, ingin ngelindungin motor teman saya itu, bukan fokus diri sendiri juga gitu. Sebenarnya itu dihadang atau bagaimana sih Mas? Apa sempat dari sebelumnya itu di belakang udah diikutin apa gimana tuh? Kalau masalah diikutin apa tidaknya saya nggak tahu karena motor teman saya itu nggak ada spion motor ya Mas dia, makanya saya nggak lihat. Tahu-tahu tiba-tiba ada nyempil ngambil kunci motor, tapi saya cegah. Ya, akhirnya saya ditendang, ya gitu langsung berantem gitu Pak. Langsung berantem ya? Iya. Kurang lebih ada berapa lama sih Mas durasi dari Mas jatuh itu tuh? 5 menitan apa? Sampai ribut-ribut itu? Sampai 5 menit ya Mas ya? Sampai istilahnya yang badan yang lebih apa, pelaku yang badannya lebih besar itu hampir mau ngambil motor, tapi saya cegah juga itu, saya tangis juga itu, gak jadi. Kalau dari keterangan warga itu katanya Mas pada kejadian sempat ada yang lewat cuma gak ada yang bantuin gitu Mas? Betul, gitu. Gak ada yang bantu, mungkin takut apa gimana. Cuma akhirnya pas terakhir-akhir video itu ya saya minta tolong itu sama warga yang dekat situ, tukang nasi goreng itu sama yang mempunyai CCTV itu, rekaman CCTV. Oh minta tolong ke salah satu warga di situ? Iya, yang akhirnya ketemu lah itu yang Pak Ompong sama Bang Latif itu. Mas langsung dilarikan kemana Mas? Sakit Satria Medika. Satria Medika. Kedurenan nganter gitu. Itu siapa yang nganter Mas? Si Pak Ompong juga. Pak Ompong gitu. Ada yang kehilangan gak sih Mas? Handphone, motor atau sejenis barang lainnya? Alhamdulillah aman lah, nggak ada yang kehilangan. Aman ya? Cuma luka doang, telunjuk ini, jari telunjuk ini. Oh baik.